alasannya? Jadi kami dari awal memang ingin sidang ini secara offline. Sudah kita sampaikan, namun jaksa berkeras untuk sidang online. Nah, sidang hari ini kita juga menyampaikan ke Majelis Hakim surat secara resmi bahwa wajib untuk dilaksanakan secara offline. Karena apa alasannya? Ya, kami melihat bahwa untuk cepatnya proses ini dan menegakkan keadilan supaya Habib Bahar bisa menyampaikan apa yang menjadi argumennya dia secara bebas, tidak terganggu sinyal dan lain-lain, maka beliau harus dihadirkan, menurut kami itu. Demi kelancaran berarti. Betul, ya. Demi kelancaran. Karena ada beberapa media menyampaikan kendala dari sidang online itu adalah sinyal offline itu. Iya, iya. Kalau untuk ini kok